Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya teman-teman ya. Nah, hari ini aku tuh tak masak ya, tak makan dan mau kasih tahu teman-teman ya, apa sih manfaat jambu mete. Nah, kebetulan di depan rumah saya itu ada jambu mete yang lagi berbuah banyak ya teman-teman ya. Dan ternyata manfaatnya itu banyak banget teman-teman. Ada di antara kalian yang tahu apa saja manfaat jambu mete? Oke teman-teman ya. Ternyata jambu mete itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita teman-teman ya. Dan karena kita punya sendiri, kita nggak usah beli. Jadi buat teman-temanku yang kebetulan tetanggaku atau sekitar rumahku, boleh datang langsung ke tempat aku ya. Ini tak kasih tahu ya jambu mentenya seperti apa. Teman-teman nih ya, di depan rumah aku ada jambu dan ini burungku ya teman-teman ya, ada burung. Nah ini jambunya ya teman-teman ya. Jambunya ini seperti ini teman-teman ya. Ternyata manfaat jambu mente ini ya, banyak mengandung nutrisi dan antioksidan ya, yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh kita sehingga baik dalam melawan penyakit. Nah seperti ini teman-teman ya, ini adalah rumah depanku ya. Jadi aku tuh nanam sendiri di anu teman-teman, di halaman rumah. Nah tapi aku nggak tahu ya apa sih manfaatnya, mungkin hanya vitamin C gitu ya. Setelah aku membaca-baca ternyata fungsinya ya ampun banyak banget teman-teman, sehingga ini aku share buat teman-teman ya. Jadi buat teman-temanku yang tadinya jambu mente itu nggak enak, jambu mente itu sepet kayak gitu, pasti setelah nanti tak kasih tahu apa manfaatnya, kalian akan mau memakannya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, ini kalau aku ya, itu aku di situ ya teman-teman ya, itu banyak banget, nanti aku kumpulkan dan bijinya itu aku petik ya. Nah setelah itu dagingnya itu ya aku buang, tapi setelah tahu ternyata manfaatnya luar biasa kayak gini ya. Nah ini nanti akan aku jus teman-teman ya, nanti gimana rasanya jusnya nanti tak kasih tahu ya. Dan ternyata apa sih manfaatnya? Manfaatnya itu ya teman-teman ya, selain meningkatkan sistem kekebalan tubuh, juga menguatkan tulang teman-teman ya, menguatkan tulang ya teman-teman. Ingat yang tulangnya lagi rapuh ya, yang penting hatinya jangan rapuh ya teman-teman ya. Yang tulangnya lagi rapuh, makan atau minum jusnya jambu mete ini ya. Nah banyak kan teman-teman ya, nah di sana juga banyak itu ya, itu di depan rumahku teman-teman. Ya ampun tuh banyak ya, belum dipetik itu ya teman-teman ya. Ya selain itu juga bermanfaat mencegah kanker teman-teman ya, mencegah kanker. Jadi teman-teman rutinin aja ya makan buah mete ini ya, karena selain harganya murah, tapi nggak tahu ya kalau di luar negeri itu apa ada yang murah ya kalau dibandingkan rupiah lo ya. Tapi waktu di luar negeri aku juga jarang ketemu jambu mete ini ya. Yang sering itu ketemu itu bijinya teman-teman. Tapi setelah di Indonesia aku nanam sendiri, ketemu langsung. Ya tadinya buahnya sepet, tak buangin teman-teman. Tapi setelah tahu manfaatnya ternyata luar biasa, ya sekali-kali aku tuh membuat jus gitu. Dan karena sepet ya, itu aku cuci pakai garam dulu, kemudian aku cuci bersih. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-temanku yang kebetulan tetanggaku sini dekat rumahku, boleh aja mampir. Nanti tak sunggrek no ya, tak sunggrek no. Selain itu juga bisa mencegah berat badan bertambah teman-teman ya. Jadi jambu mente ini bisa juga menurunkan berat badan ya. Jadi buat teman-temanku yang ingin melangsingkan tubuhnya ya, jangan melar terus, yuk makan jambu mete ini ya teman-teman. Nah selain itu juga mencegah anemia teman-teman ya. Jadi jambu mete ternyata manfaatnya luar biasa ya. Nah mulai sekarang jangan takut lagi akan sepetnya, yuk kita mulai makan jambu mete ini. Oke teman-teman ya, sharing kali ini itu dulu dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.